Seorang pria dua anak diduga membunuh nyawa kekasihnya yang hamil di Cilacap, Jawa Tengah. Tersangka berinisial SA dibekuk pada Kamis pagi. Korban adalah DA, perempuan yang sedang hamil 7 bulan. Tersangka mengaku korban memaksanya bertanggung jawab untuk menikahinya. Tersangka marah dan mencekik leher korban hingga tewas dan meninggalkan jasad korban di tengah sawah.